Pemirsa, Presiden Jokowi membantah ada transaksi politik di balik pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Prabowo Subianto sebelumnya berpangkat Letjen sebelum ia diberhentikan pada tahun 1998 silam. Presiden Jokowi memberikan tanda kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi jenderal. Menurut Presiden, kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prabowo merupakan usulan dari Panglima TNI yang menganggap bahwa Prabowo telah berdedikasi dan berkontribusi di dunia militer dan pertahanan. Presiden pun menampik pemberian tanda kehormatan kepada Prabowo merupakan transaksi politik. Menurutnya, itu merupakan hal biasa dalam kesatuan TNI Polri. Ini kan juga sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Sesuatu yang sudah biasa TNI maupun di Polri. Ya kalau dari politik kita berikan aja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Sebelumnya Prabowo merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat yang berpangkat bintang 3 dan diberhentikan pada tahun 1998 silam. Pemberian pangkat atau kenaikan pangkat istimewa yang diberikan kepada Prabowo mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Sebab dalam Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI, pangkat kehormatan hanya bisa diberikan bagi prajurit aktif atau perwira aktif. Tim Liputan iNews melaporkan.